balik lagi sama aku. Jadi akhir-akhir ini banyak banget nih yang nanyain ke aku. Biasanya aku kalau post foto selfie di Instagram tuh pakai kamera apa sih? Untuk selfie aku biasanya nggak pakai kamera apapun, aku cuma pakai kamera handphone. Tapi kalau selfie tuh biasanya aku pakai aplikasi yang namanya YouLike. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu aplikasi YouLike itu apa. Jadi aplikasi YouLike itu aplikasi selfie yang banyak banget fiturnya. Jadi ada fitur looks, filter, beautify, pokoknya lengkap banget di sini. Di sini ada fitur looks. Ini tuh ada banyak banget fiturnya dan kemarin aku habis cobain yang Halloween. Jadi enggak perlu repot-repot dandan Halloween lagi. Nih kayak di sini ada yang mermaid. Terus ada yang veil tuh. Terus juga ada yang vintage. Ini keren banget sih. Kalian enggak perlu repot-repot edit segala macam di sini, kalian selfie langsung ada filternya vintage. Nah, terus juga ada filternya. Ini yang originalnya. Terus ada yang clean, bright, cream, vacation. Tuh. Ini buat foto di outdoor bagus banget sih. Nah, jadi ini tuh nggak perlu kalian edit-edit lagi. Ini udah langsung ada filternya sendiri. Tuh lihat. Nah, selain itu di sini tuh ada fitur beautify. Tuh, jadi ini smoothnya. Tuh mau se-smooth apa kulit kalian, mau tanpa pori-pori kah? Aku biasanya ini kayak cuma 10 aja sih. Terus ini white, ini untuk mencerahkan. Tuh. Tapi jadi kayak pucet pasti sih kalau kebanyakan. Aku biasanya aku nolin, terus slim. Tuh, kalian mau se-slim apa? Ini muka aku kayak beauty blender. Terus di sini tuh udah ada settingannya gitu loh. Jadi ada natural, ini slim, baby, narrow. Aku biasanya yang natural aja. Nah, selain beautify, di sini juga ada make up-nya. Tuh, jadi di sini ada lipstick, blush, contour sama eyebrow. Jadi kalian kalau no make up, kalian bisa make up di aplikasi ini. Tuh, jadi aku bisa ganti-ganti warna lipstick aku. Jadi gak perlu repot-repot gonta-ganti lipstick lagi. Terus di sini ada blushnya. Tuh, di sini ada tipe-tipe blushnya. Aku biasanya yang ini, tapi aku kecilin. Nah, ya. Terus ada eyebrow. Tuh. Jadi bener-bener kalau misalkan kalian no make up, kalian bisa langsung make up di sini. Kalian bisa langsung pilih kalian mau make up seperti apa. And then, anyway, YouLike baru aja ngeluarin filter terbaru, yaitu filternya yang bright, yang ini. Tuh, terus kalian bisa atur mau segimana efeknya. Aku sih biasanya nggak terlalu kencang efeknya. Terus yang atur, ini lebih natural gitu loh, tuh. Dan yang aku suka dari YouLike ini tuh cepet banget gantinya, kayak nggak perlu loading, nggak perlu lama-lama. Langsung diklik langsung ganti efek. Karena biasanya tuh aplikasi yang lain tiap aku mau coba kayak gonta-ganti filter atau looks-nya tuh kayak mesti nunggu dulu. Jadi kayak males, kayak ayo udahlah yang ini aja, udah stay yang ini aja. Nah, ini tuh aku jadi kayak pengen bereksplorasi di aplikasi ini. Karena ini cepat banget. Gak perlu loading-loading dan ini filternya banyak banget. Sekarang aku mau coba pakai filter terbarunya yang bright. Aku mau selfie. Anyway, di sini juga ada timernya. Tuh, jadi ada yang 3, ada yang 7. Terus ada flashnya. Nah, sekarang aku setting yang timernya 3 aja. Karena kelamaan nanti. Terus aku mau selfie. Anyway, kalian udah ada yang pernah cobain YouLike kamera ini belum? Nah, aku pengen tahu pendapat kalian tentang YouLike ini gimana. Kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau download YouLike ini, kalian bisa langsung cek di description box. Aku bakal taruh link untuk download YouLike ini. And yep, that's it. Semoga video ini menjawab semua pertanyaan tentang selfie aku di Instagram. And thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Aku sekarang mau selfie-selfie dulu di luar. Bye, see you in my next video. Nah, jadi yang sekarang aku lagi pakai ini namanya YouLike Lite.
Jadi buat kalian yang pengen tetap tampil cantik tanpa loading filter yang lama banget, tapi HP kalian kerasa lemot kalau pakai Ulite kamera yang biasa, nah Ulite Lite ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Sama aja kok kualitas filternya, cuma yang ini lebih ringkas dan cepat. Untuk link downloadnya aku bakal taruh di description box. Nah, jadi sekarang kalian bisa deh foto-foto cantik kayak aku gini dimanapun dan kapanpun. Just like the music into a